Please klik subscribe and lonceng untuk channel ini. Terima kasih. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Oke, kali ini saya akan unboxing sebuah kipas angin merek Mas Pion ya. Dia kipas angin berdiri. Tipenya EX ke EX1611XX. Nah, ini saya mendapatkan dengan harga Rp400.000. Nah, tadinya saya ditawarin dari merek Cosmos. Nah, itu pas dicek anginnya secara langsung, itu dia kurang dingin lah ya, putarannya kurang kuat gitu. Akhirnya ditawarin ini dari Mas Pion. Kelebihannya itu adalah si dinamonya ini gulungannya dia tembaga ya, motornya ini dia jilitannya dari tembaga gitu. Dan kelebihannya kalian bisa lihat sendiri ukuran ininya 16, spesifikasinya nih ya, motornya kuat ini with direct cooling system on the rotor, jadi dia udah ada sistem pendinginannya, time of use protection, terus auto lubrication dan low watt dan low noise, jadi rendah watt dan rendah bising. Agak seperti fisikanya. Nah, ini spesifikasinya ya. Saya beli warna biru. Berat kurang lebih 5 kg. Nah, dimensinya. Sekarang kita buka, kita rakit ya. Tadi saya maunya ditawarin merek Sogo, cuman karena belum pernah punya jadi saya agak ragu, jadi saya nggak jadi ambil gitu ceritanya guys. Sebelumnya juga udah biasa pakai merek Mas Pion. Alhamdulillah kualitasnya itu awet lah untuk bagian mesinnya. Nah, ini tasnya. Tasnya ini bahannya plastik. Ini cover belakang. Nah, ini cover depan dengan penjepit baut ya. Ini ada penjepit bautnya. Nah, ini tulangannya. Kakinya dia berbentuk tulangan ya, bukan kotak. Ini mesinnya. Mas Pion made in Indonesia. Speknya pesan berdiri. Oke. Ini settingan kecepatannya ada 3 kecepatan. Dan ini dia bisa muter. Jadi tidak harus dibalik tapi dia bisa muter balik. Yaitu 360 derajat. Terus dalamnya apa lagi ya? Ada kartu garansi ya,
garansi dari Mas Pion. Nah, ini nanti untuk aktivasi apa namanya, mengaktivasi kartu garansi ini nanti tinggal SMS ke nomor ini, ketik model, spasi nomor seri, spasi kota yang kita tempat kita beli gitu. Oke. Nah, ini petunjuk penggunaan deh, penggunaan perakitannya. Oke, sekarang kita aktif. Ini ada bautannya, ini dibuka dulu ya bautnya. Terus bagian yang ini, tulangan ini, tulangan pertama, tulangan untuk penyambung ke mesin, ini tempel di sini ya. Ini, ini cara nyambungnya. Ini cocokin sama lubangnya, oke? Okay. Nanti kita baut.
setelah bautannya udah kencang, kita tutup pakai cover ini ya. Oke. Sekarang, nah, di sini terdapat settingan ketinggian untuk si besinya. Kita mau tinggi seberapa gitu, nanti ini bisa disetting. Kita lihat kita segini dulu aja ya. Gampang lah tentunya. Ini ntar tinggal dimasukin. Nah, jangan lupa ini dikendorin dulu ya bautnya. Kalau dipasang jangan lupa dikencingin lagi. Sekarang kita pasang balon-balonnya ya, aromanya. Nah, untuk masang ini bagian atas, perhatikan lubangnya ya. Ke arah kanan ya, sana jadi lebih jauh. Nah itu kipasnya. Nah perhatikan ini, ada lubang di sini, masukkan ke dalam di sini, pasangkan di situ ya. Nah, oke. Nah itu tutup dari baling-balingnya. Untuk ini kita saat untuk mengencangkan kita putarnya ke arah kiri ya, untuk yang ini. Jadi berlawanan. Kalau kanan dia kendurin. Sekarang tinggal masang muffler depannya. Ini dikendorin dulu bautnya.
dipasang sesuai di relnya. Kalau enggak jangan pakai ini. Jangan lepas. Oke, udah jadi. Nah, ini setelah dipasang beginilah penampilannya. Ini kaki 4 ya, bukan kaki kotak. Kita dapat pegangan handle. Sini untuk settingan pemutar atau diam. Oke. Sekarang kita rasain yuk kipasnya. Kita pasang satu dulu. Bismillah. Adem rek. Adem. Kenceng rek. Kita tes kecepatan terakhir. Kita tidak usah harus balik lagi, tapi ini bisa muter langsung muter ke kanan aja. Tuh, ini bisa otomatis. Oke. Nah, begitulah video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian yang ingin mencari kipas angin berdiri, mungkin khusus untuk di ruang tamu ya. Oke. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.